selama keberadaan pedang Excalibur yang terlupakan. Di sana juga merupakan rumah bagi penyihir Morgan. Legenda itu berisi tentang tempat penyembuhan dari Arthur dan tempat peristirahatannya. Semua percaya bahwa Arthur tidak pergi untuk selama-lamanya di sana. Ketika Inggris membutuhkan pertolongannya, dia akan kembali dari Avalon. Banyak yang mencoba menemukan Avalon. Beberapa percaya bahwa itu adalah sebuah pulau di Atlantik, jauh dari pantai Inggris. Orang lain telah melihat pulau Avalon, sebuah bukit yang sering dikelilingi kabut dan terlihat seperti sebuah pulau yang mengambang di atas daratan. Sebagian besar pulau dalam daftar ini telah dianggap sebagai kisah belaka. Masih ada orang yang akan memberikan keyakinan akan adanya Atlantis. Atlantis, Plato justru mengatakan kepada kita, adalah sebuah pulau dan keberadaan yang hebat di samudera Atlantis. Atlantis adalah orang setengah dewa yang tinggal di sebuah pulau yang kaya. Mereka sangat kuat, tapi tidak cukup kuat untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dia digambarkan sebagaimana pulau itu tenggelam oleh gempa bumi dan api dari para dewa untuk menghukum kesalahan mereka. Hai Brasil. Sebelum Brasil ditemukan oleh orang Eropa, terdapat pulau Hai Brasil, sebuah pulau di sebelah barat Irlandia. Hai Brasil ditunjukkan pada peta bahari selama berabad-abad sebelum akhirnya dipindahkan dari Irlandia pada tahun 1860-an. Legenda Irlandia telah lama membicarakan tentang daratan ke barat yang ditemukan oleh penjelajah pemberani. Namun Hai Brasil adalah mitos mereka yang paling abadi. Satu ekspedisi yang menyebutkan telah mendarat di Hai Brasil dan melaporkan bahwa pulau itu dihuni oleh kelinci hitam besar dan satu pesulap. Bulan. Dalam cerita rakyat Slavia, ini adalah rumah bagi matahari dan angin dan merupakan pulau di mana semua cuaca datang. Benih dari setiap tanaman di dunia dapat ditemukan di sana. Sayangnya, bagi mereka yang mencari surga di bumi ini, pulau Bulan sering menghilang dan muncul kembali secara acak. Konon pulau ini terdapat batu ajaib putih yang disebut Alatir. Batu ini merupakan tanda pusat alam semesta dan dari sana mengalirlah sungai dengan kemampuan untuk menyembuhkan semua luka dan penyakit. Siapapun yang menemukan Alatir akan diberikan kebahagiaan selamanya. Isle of Ultima. Pulau ini menceritakan cerita mistis yang mengerikan. Sebuah pulau di mana ada kasus pembunuhan yang terjadi antara sepasang suami istri dan asistennya. Sang wanita meninggalkan suami dan asistennya di sebuah pulau yang dikenal dengan Isle of Ultima. Tidak ada yang tinggal di pulau ini karena dikatakan bahwa setan-setan yang menghuni ini akan merobek isi perut para pengunjung. Margaret adalah satu-satunya yang selamat dari ketiga orang yang tersisa di pulau itu saat diselamatkan oleh kapal lain 2 tahun kemudian. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan selanjutnya atau keadaan pulau Demons tersebut. Birtanok. Pantai barat Irlandia memiliki jumlah pulau bermitologi yang tidak biasa. Salah satu yang ingin dikunjungi banyak orang adalah Birtanok, yakni pulau remaja abadi. Di pulau tersebut tidak ada penyakit, tidak ada rasa sakit dan tidak ada kelaparan. Madu dan bir selalu mengalir dan semua orang bahagia. Namun waktu berlalu begitu cepat di sana, karena 1 tahun di Birtanok adalah 100 tahun di dunia kita. The Simple Gates. Orang-orang Yunani kuno adalah pelaut yang tangguh dan tidak menyerangkan bahwa banyak mitos mereka menampilkan pulau-pulau dengan fitur yang luar biasa. Untuk sebuah kapal yang bergerak dengan arus pasang dan angin, kadang-kadang sepertinya batu-batu itu ada untuk Anda. Dalam kenyataannya, mereka sebenarnya adalah Simple Gates. Mereka hanyalah merupakan hiasan di bagian belakang dari pulau tersebut. Antilia. Antilia ditemukan di suatu tempat di ujung barat Atlantik, dikenal sebagai Isle of Seven Cities. Ketika Spanyol jatuh ke tangan penjajah Muslim dari Afrika Utara pada tahun 714, legenda Antilia menceritakan bagaimana 7 uskup melarikan diri bersama pengikut mereka ke pulau tersebut. Kapal mereka akhirnya berhasil sampai ke pulau itu, dan ketujuh uskup tersebut berpisah untuk menciptakan kota mereka sendiri. Sejak saat itu disebutlah dengan sebutan Isle of Seven Cities. Perjalanan Saint Brendan. Saint Brendan adalah seorang biarawan Irlandia abad ke-6 dan dikenal sebagai navigator karena kebiasaan berpergiannya mengelilingi lautan. Diketahui bahwa ia berlayar ke banyak pulau kecil yang bisa ditemukan sekitar Inggris, di mana tempat komunitas monastik berkumpul. Cerita selanjutnya adalah Brendan mengunjungi pulau-pulau yang berbeda dan pada akhirnya ia menemukan pulau Firdausnya dan menemukannya dengan keindahan seperti namanya. Dan nama itu muncul di banyak kota. Penampakan pulau secara sporadis tersebut terjadi pada abad ke-18. Pulau mengambang Redmere. Redmere adalah danau sepanjang 0,8 km atau 0,5 mil di Inggris yang ternyata berisi pulau terapung. Bagaimana bisa mengambang adalah bagian dari legenda lokal. Seorang kesatria muda yang keluarganya memiliki tanah di danau itu berada di tempat yang dicurigai sebagai tempat wanita cantik yang menipu dirinya. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan berbicara dengannya lagi sampai pulau di tengah danau itu hanyut. Menariknya lagi, peta survei lama telah mencatat sebuah pulau di danau. Namun, mereka telah menunjukkan di tempat yang berbeda. Mereka yang berharap bisa menemukan pulau ini sekarang mungkin telah kecewa karena danau tersebut tidak memiliki pulau di dalamnya.